Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, Christ the Redeemer atau Patung Kristus Sang Penebus dari Rio de Janeiro, Brazil dinyalakan dengan logo bendera Libanon pada Kamis 6 Agustus waktu setempat. Ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas mengenang para korban ledakan di Beirut. Di bawah patung Christ the Redeemer, pertemuan antara agama dari para pemimpin agama yang masing-masing mengadakan doa bersama bagi Libanon. Espírito solidário e posicionamento resiliente do povo libanês irão sobressair diante desta calamidade. Que o Redentor olhe por nós e que essa noite de oração, essa noite onde estamos integrados na mesma fé, no amor e na solidariedade. Lebih dari 100 orang tewas dalam ledakan Selasa 4 Agustus di Pelabuhan Beirut. Lebih dari 5.000 orang terluka, serta 250.000 orang kehilangan tempat tinggal. Menurut laporan otoritas setempat, hingga 5 juta orang keturunan Libanon tinggal di Brazil, sehingga hubungan kedua negara sangat erat. Dari Brazil, kontributor Nusantara TV melaporkan.